Assalamualaikum Besti. Hari ini aku mau bikin tumis baby corn wortel. Beneran banget nih, tumis baby corn wortel ini bikin lagi. Aku nyoba masukin satu bumbu ini dan hasilnya bikin tumisan baby corn ini makin enak. Rasanya jadi beda dari tumis baby corn pada umumnya. Makin enak, makin resep, manis parah. Padahal aku cuma ngide doang tambahin bumbu ini. Jadinya malahan makin endul, bukannya fail. Mau tahu bumbu apa itu? Ntar aku spill di akhir video ya. Check it out, dan skip-skip ya, biar nggak kelewatan step-stepnya. Cus, langsung aja temenin aku bikin yuk. Di sini aku pakai 8 buah baby corn. Bersihkan, potong-potong sesuai selera. Kemudian cuci bersih. Kupas 4 buah wortel, potong-potong sesuai selera, lalu cuci bersih. Kupas 2 siung bawang putih, 4 siung bawang merah, cabai rawit, dan cabai hijau sesuai selera ya. Sesuaikan saja dengan tingkat kepedasan Besti. Setelah dicuci bersih, kemudian diiris-iris sesuai selera. Sekarang kita mulai memasak. Tumis bawang merah dan bawang putih hingga harum. Setelah itu, masukkan cabai hijau, masak lagi. Setelah itu, tambahkan air, tunggu hingga mendidih. Masukkan wortel terlebih dahulu, karena wortel agak keras, sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk memasaknya. Kemudian, masukkan 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh kaldu bubuk, 1/4 sendok teh lada bubuk, 1/4 sendok teh gula pasir, lalu aduk-aduk. Selanjutnya, masukkan 1 sendok teh kecap asin, 1 sendok teh saus tiram, 1 sendok teh kecap Inggris, 1 sendok teh kecap manis. Aduk-aduk hingga semua bumbu merata. Setelah wortel setengah matang, masukkan baby corn. Aduk-aduk lagi dan masak hingga matang. Jangan lupa koreksi rasa ya, Besti. Bila ada bumbu yang berasa kurang, tambahin aja. Masak hingga semua bahan matang. Oh ya Besti, tadi aku janji mau ngasih tahu bumbu rahasia yang bikin tumisan wortel baby corn ini makin maknyus, yaitu kecap Inggris. Tambahin bumbu ini, masakan makin enak dan gurih. Cobain deh Besti, masakan pasti bakal bikin lagi. Anak-anak makin lahap makannya. Kreasi sajian lezat tumis wortel baby corn siap dihidangkan. Warna-warni sayurnya bikin lapar. Rasa pedas manis gurihnya enak banget. Krenyes-krenyes wortel dan baby corn saat dikunyah, sensasi di mulut enak parah. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan ya. Tulis di kolom komentar, siapa tahu Besti pengen ngide, pengen dibikinin video masak apa lagi. Kalau Besti suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai jumpa di video kreasi sajian lezat lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.